Kenalkan personil kalian satu per satu. Halo, saya dari Lollipop Candy. Mulai dari aku ya, cewek sendiri. Cantik sendiri yang pastinya, Bu. Aku Lia di vokal. Aku Andy di lead gitar. Oke. Aku Argo di djembe perkusi. Oke. Dan Kot ada di bass, lead bass. Wah, itu dia personil. Ini masih ada kurang dua sih, yang dua nggak datang. Yang satu lagi sakit gigi. Yang satunya sakit apa? Sakit hati. Sebenarnya nggak bisa ikut. Oke, nggak apa-apa deh. Ini sudah terwakili ya dengan empat personil yang udah datang di sini. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol kalau gitu ya, buat Lollipop Candy-nya. Sebenarnya kalian itu kapan terbentuknya? Terus terbentuknya itu di mana nih? Terbentuknya kita band baru bentar banget. 14 Mei. 14 Mei ya, 2009. 14 Mei 2009. Iya, baru belum ada setahun. Terbentuknya kita biasa nongkrong di sanggar, namanya Sanggar Omah Tumpu. Berawal dari situ juga. Berawal dari situ ketemu-ketemu akhirnya terbentuk pengen bikin band gitu ya. Terus yang punya ide pengen bikin band itu siapa? Aku. Lia. Ada dia. Aku. Dia vokalisnya pengen bikin band gitu, terus akhirnya bikin gitu ya. Terus sering ketemuannya juga di sanggar itu, sanggar Omah Tumpu gitu ya. Oke deh, kalau gitu nanti abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Barengan Lollipop Candy kita bakal cerita-cerita tentang mereka juga dan pengalaman-pengalaman mereka. Sip. Tetap di sini di Indigo sampai nanti jam 9 malam.